Semalam dia nampak dia berkait-kait. Dia ingatkan dia kait buah rambutan. Rupa dia ambil boxer dia tengah bersidai. Yang jadi herannya tu bang, sekarang ni boxer tu kombang gotah bang. Apa pula dia nak buat dengan gotah kombang tu? Saya nak pakai apa? Lompat bang Lee, lompat. Dorel lah, dah lompat dah, lompat je lah. Tak payahlah dipijak ya tanah tu. La ilah illallah. Kang tak sombap ke kang? Dah cakap dah tadi bang yang betul lah. Kan semalam kita pergi makan rojak tapi jalan. Situ lah rumah eh. Oh, perasan ni yang naik atas. Betul kang terus naik jambatan ni tu. Betul ke? Kan tu kau pandai jam abah kau tu. Dia cernya jalan ni. Weh gomok kau main sini sekejap gomok. Ha? Apa kau cakap memilih dia semalam? Cakap apa? Kau khabar dia nak berkahwin pula dengan janda ujung kampung tu. Ha? Kau apa mulut kau ni? Ha? Dia nak makan bini dan tak bagi dia makan. Ha? Dan duit pun tak ada. Apa kau dah cakap? Mulut pun jago lah lain kali. Bang, kau cap lah. Sabarlah bang. Apa ni nak pergi copek? Cium lah dahi ni dulu lah. Muda makin boleh lah. Sekarang dah gahai. Macam orang pun lah. Dan kau mah kek abang ujang tu pasal bulu hidung yang terkeluar-keluar. Yo. Biar dia panjang. Jangan potong. Dan kau mah tu. Kau panggil Dan kau mok. Ha? Kau bantai Dan nampak budak-budak Dan. Ha? Ha? Gangster warna kau. Ha? Bang kau tiap abang masa. Diamlah kau. Hello. Hey, Mokin. Eh kau punya anak semalam dia datang kau pun Dan. Habis buah gambai apa semua dia ambil je lah. Ha, dia bawa je lagi. Kau orang ni memang keturunan buruk betul lah. Tak tidur diam. Dah macam orang politik lah kau ni. Mana budak-budak ni bawa ada motor aku ni dah halah. Orang nak pergi kadai, nak pergi masjid. Omak esok pergi beli susu lah. Sekarang aku juga yang kau nak marah. Semalam dia pergi jumpa Abang Taha. Kek pasar selisih mu dia. Kan dia kau barang dah tua. Tapi tua tak tua lah. Lantak lah. Masalah dia pula kan. Hati Dan suka kek kau seorang ni. Kan dia kau orang semalam Dan tarik bulu hidung dia buang. Padan tu lah. Kau rasa roti kan ni? Nah kau ambil skoping. Lihat ada macam tiup motor dengan susu kau ni dah macam susu kucing dia tengok. Ha? Buka mulut kau. Putih selera dia nak makan. Assalamualaikum. Hei Kak Leha. Apa khabar? Dongah kata semalam pergi rumah Jenab makan laksa. Wey, dia laksa masak garam banyak pakai tu. Ha, tak elok lah untuk rambut. Jangan makan lah tu. Ha? Ha, ni, duduk dulu ni. Apa cerita semalam? Alah, 8 orang ni orang juri kan. Dia terajang semua. Kan? Dan ni turuk je. Tapi boleh lagi setakat nak melawan tu. Apa dah hal kan? Bak kata Tok Mat lah budak sekarang ni nyepak bola pakai koting nak sebangang ni. Wih, nak ditumbuk pula dah. Sebab tak penuh tu tak apa. Polo dah ni. Pasir je betul. Dah bosa panjang ABC pun kau tak kena. Baik malu kata tak? Baik malu mak bah kau. Budak tadika pun tahu apa benda tu ABC. Kau orang tak tahu. Lain kali jangan makan gula banyak-banyak. Makan kismis. Ini ambil esok satu. Pusuk botol mulut kau ni. Ubat gigi habis malam lupa nak beli. Jangan malu kau nak ngaku kau orang mana ha? Kau beranak colah pokok pisang. Tapi pokok kelapa kau tak kau nak. Terasa kek hati ni sedih mak ayah kau. Kau tahu tak kek kampung tu. Malu dia. Kau ni Jakpal lalu depan rumah orang kau bawa laju-laju ha? Kau tak takut terlanggar budak ha? Budak ramai kek sini kau nak bawa laju-laju pergi mana ha? Faham ke tidak? Yo, Dan faham. Minta maaf lah cik. Belum ada dalam keturunan kita yang misai panjang macam gotah jamban. Biar dia kontot macam ni tak apa. Handsome. Tak ada orang boleh challenge kalau kita handsome macam ni. Faham kau tidak? Dulu saya kan nak gayo.
Kita ni lah manjat pokok ambil daun. Yolah. Dan perasan tu. Sekarang ni orang semua pergi kedai ya, beli nona ya senang. Ketupat nona tu balik robuh. Buruk macam kita ni. Siapalah kat dia kan? Alah, abah saya ni sama je. Luar rumah dia tumbuk orang. Luar rumah mak tumbuk dia. Jangan cerita kat orang. Dia jontik telur tu nanti. Kasut ni dia gembat hari Jumaat. Orang semayang dia gembat kat masjid tu. Lah, patutlah dan heran banyak botol kasut kat rumah kau ni. Rupa kau lah ambil semua hari ni. Patut bila dia nak gembat tinggal dua-dua selipar sebelah kanan. Itu pun si penyambahan. Mualah dah orang terjun lah. Sojuk hari ni, bukan panas lah. Mereka turun lah. Kau turun lah dulu. Cepat. Sebelum kau nampak. Cepat lah. Dia panjat teh kau, Mana kau? Weh. Apa? Weh, mana kau? Kalau meh kau, weh. Weh, mak eh. Kalau nak tahu podehnya lah, dok. Adi tumbuk-tumbuk, digiling-giling. Kalau nak tahu ramai aja, dok. Pilah pakan senaling, nampak? Orang lama kalau gata bukan gata biasa, dia gata-gata tungau. Kau ni Razak, pandai betul lah kau bab-bab tinjau ni. Eh Razak, kau cerita lah dengan aku Razak. Siapa tak lagi kau dah tinjau? Cerita lah. Alah rumah yang gendang-gendang tu. Rumah aku tu Razak. Yang kau tengok tu bini aku. Minta kau jauh sana tak dapat, sini tak dapat. Bulu dada tu abang cukur dulu. Jaga mulut kau jatun. Ajal maut, joki semua kek tangan Tuhan. Tak ada kena mengenuh dengan bulu dada. Yolah bang. Bawa-bawa lah cermin diri tu abu. Tak ada nampak macam di Beatle pun. Nampak macam bang lah ada lah. Memang pun. Apa payah nak begul? Ha? Lepih kau baling, kau terkajang lah. Ha? Susana, kau berlari yo. Baik lah gul. Ha? Ni seorang ni. Ni apa? Bola. Apa? Takkan tolong. Kau. Kau baling. Bongok ni tanduk. Bali koin pisang tadi. Rasa RM3 tak? Ambil. Tapi apa pula koin pisang tu? Banyak dia bagi. Macam joki yo. Kan? Lepas tu balance tu dia balik je pula RM2. Kau lah leman ambil je lah. Dia ingat tak sakit kau dia tarik rambut ni solai-solai buang. Sampai ke belakang habis. Rambut ni semua dia tarik eh. Ha? Dia ingat lawa kau dah macam padang golf kepala ni. Mok, kau nak dengar tak satu cerita? Cerita apa alang kau ni dah malam-malam seram lah. Alah, dengarlah. Bukan susah nak pun. Badannya pun susah tapi tolong tak doh. Kau ni cerita seram-seram dia takut. Kan? Eh, jomlah dengar cerita dia ni. Tak nak lah, bongak je dia tu. Kau tolong bacakan surat dia ni, dia tulis harap. Alah, senangnya ke hadapan leman tempang kecik-kecik tak nak mampu. Apa dia khabar? Tak, dia khabar kau handsome, gigi kau kuning sikit lah. Macam jago, kena ambil surat kau. Kecik-kecik jago khabar. Bila dah bosan ni mengantau. Eh, kadang pilah, kadang gombau. Kadang-kadang tu perhijau kau. Yang kau dorang ni macam buruk dia, faham? Apa kau nak bongi bahana ni? Telepon ni ada talan ni shilling lah. Itu yang ada lah. Elok terajang kan mono ni lah. Tak payah aduh kat sini pun tak apa. Orang nak telefon orang rumah ni cakap jangan masak. Sekejap lagi dia masak. Gerabahan bola sini agak eh. Sini lah. Jangan ditobuk perut orang tu. Macam mana kau boleh masuk lam ni? Kawan saya tu sakit gigi yo. Yang nak ditobuk perut itu buat apa? Abang mana? Hui. Dah tak ada kojo kau. Badan dah kombang dah macam biskut azan. Nak manggil-manggil orang saudari tu. Alah Abang Manap yang kombang ni dululah marin dia nak. Cuba kau tengok cermin kat depan tu. Kadang-kadang dia tengok macam mengajuk lah. Yolah, sekali pandang nampak macam misai. Dua kali pandang lah nampak macam ekor kucing. Jangan tengok. Kau pun satu biarlah berhenti je lah kat Shell tadi. Biar ada berak kat jamban. Kan kat dalam keto berak dia tu. Kau tengoklah ni apa kacai tadi kat cermin. Lantak dia lah eh. Tua-tua mengajuk buruk ke mana bah?
Dah Cik Leha tu tak nak ke Abah, carilah lain. Leha tu gila orang, bukan nak ke dia, orang nak ke anak eh. Dia buat pun dah macam simut buruk, sebab tu lah orang datang mai tadi. Thank you.